Wih, friend, wis mam tah durung. Kalau maam di sini berasa di alam dengan sungai yang mengalir jernih. Padahal ini sungai artifisial atau sungai buatan loh. Keren ya. Jadi kali ini Mimin lagi ada di Andung-Andung Villa and Resto. Tempatnya adem dan sejuk karena emang lokasinya di Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, friend. Dekat sama Kawah Ijen. Di sini tuh ternyata nggak cuma resto aja, friend, tapi juga ada villa yang dijamin bikin nyaman deh. Fasilitas lengkap dengan bed up dan ada kolam renang juga. Tempat ini sering jadi favorit turis yang mau wisata ke Kawah Ijen. Menu yang ditawarkan di restonya macam-macam. Makanan Nusantara hingga Western ada. Tapi kali ini Mimin pengen maem yang best seller di sini. Pertama ada ayam tepak ladang. Isinya satu ekor ayam kampung dengan bumbu yang sangat berempah, lengkap sama sejumlah kondimen tambahan. Ayam tepak ladang ini bisa buat madang 2-3 orang, friend. Rasanya powerful, mantap. Terus ini nasi goreng Dewata Betutu dengan sate lilit dan juga telur ceplok. Pas di maem tuh berempah dan berasa anget, pedes sopan gitu di tenggorokan. Ini sih the best nasi goreng yang pernah Mimin maem, friend. Buat yang pengen anget-anget dan seger, pesen makanan khas Banyuwangi ini, friend. Ayam keserut disertai tahu tempe, nasi dan payek yang lebar. Minumannya Mimin pengen yang manis dan fresh kayak ini. Yuk sempatkan ke Andung-Andung, tempatnya senyaman itu asli. Dan menu restonya wajib dicobain sih. Buat yang cari penginapan dekat Kawah Ijen, Villa Andung-Andung bisa banget, friend.